Abu Talib ni tahu Muhammad itu Rasul. Tapi pada anggapan dia, mana boleh Rasul ni dari kalangan manusia? Rasul mesti daripada kalangan malaikat baru Rasul. Barulah boleh bawa tulen daripada Allah, yang sebab tak bercampur dengan sebarang salah dan silap malaikat. Abu Talib tak percaya Rasul daripada manusia. Ha, jadi di situlah menyebabkan dia tak beriman dengan Nabi Muhammad, salah satu sebabnya lah. Tapi dia tak menentang kebaikan yang ada kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata bahawa hikmah terbesar adalah kerana baginda perlu dicontohi oleh manusia yang lain. Kalau Nabi tak ada kelemahan, nak tiru macam mana? Macam mana nak buat satu syariat? Nak ikut satu syariat yang Nabi itu tak pernah silap? Oh, susah. Sebab tu kita kata hikmah terbesarnya adalah semoga syariat tu kena dengan kita. Agama ni bukan untuk para malaikat. Agama ni untuk manusia dan jin. Agama ni adalah untuk alam. Malaikat hanya mengikut arahan Allah Subhanahu wa Taala. Baik, lalu dia kata bahawa sekiranya Allah mengutuskan malaikat menjadi rasul, nescaya kita tidak akan mampu untuk mengikut jejak langkah malaikat dalam mentaati Allah Subhanahu wa Taala. Nak ikut malaikat pun tak boleh dah. Susah. Malaikat sujud-sujud, rukuk-rukuk, duduk-duduk, berdiri-berdiri. Selagi Allah tak perintahkan dia bergerak, dia tidak bergerak. Susahlah. Kan? Allah jadikan malaikat tak ada nafsu. Kan? Jadikan pada cahaya. Malaikat bila tak ada nafsu, dia tidak perlu makan. Malaikat bukan laki-laki dan bukan perempuan. Malaikat bersayap, tuan-tuan. Oh, ini susahlah. Nak tiru kan? Oh, payah. Sebab itu di situ memberikan gambaran bahawa itulah hikmah dia. Namun sebagai manusia, banyak aspek dalam kehidupan Rasulullah SAW sama seperti manusia biasa seperti kita. Baginda makan, minum, berkahwin, punya anak dan cucu, lapar, sakit, penat, ada urusan yang pelbagai dan punya waktu yang sama seperti kita. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 12 bulan setahun, dan baginda mati sebagaimana manusia yang lainnya. Ha, jadi menyebabkan kita pun faham. Oh, yalah, barulah betul. Barulah perjalanan Nabi itu senang untuk kita ikuti. Tak jadi susah. Kalau orang kata payah nak bangun malam, tak, Nabi pun ngantuk juga. Tapi boleh bangun sebab Nabi tidurnya awal, tuan. Kan? Nabi tak tidurlah pukul 3, pukul 4 baru tidur, tuan, kan? Nabi tidurnya awal lah. Ialah masa tu lepas solat isyak, Nabi balik rumah. Nabi tak ada lepak kedai mamak, tuan. Oh, kalau Nabi lepak kedai mamak, barulah jam, tuan. Oh, Nabi tak ada lepak kedai mamak, Nabi balik rumah terus. Kebetulan zaman itu zaman yang tidak memerlukan untuk berjaga sampai tengah malam. Kalau kita nak jaga awal, tidur awal lah macam Nabi.